Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing. Di pagi hari ini kura-kurane wokeh, guys ya. Iki tepatnya jam 6 pagi. Saya membantu kura-kura istri. Asine aku ora bantu, guys ya, ngurusui. Ngopi dulu. Ini kegiatan di dapur, guys. Korah-korah dulu. Korah-korahnya wok ya, guys. Sama ini bahannya gitu. Oke. Ntar masak apa, mas? Kacang. Kacang apa? Jadi bojoku arep masak kacang karo terong, guys ya. Dicampur. Jadi kalau emang terong itu hampir setiap hari ya, Pak ya. Setiap hari masake terong. Anu, guys. Lah kotoran habis kotoran apa sih maksudnya? Ya kotoran isa-isaan iki lho maksudnya kora-korane iki langgar bekas mie instan ya. Mie samyang ngono kae. Rodok anu angel. Ki mumpung kober, guys, mumpung kober gawe konten tentang keluarga maksudnya ning omah ya. Biasanya ngene iki aku wis enggak tak mikiri konten sih isuk-isuk ini iki langsung megae. Kadang yo turu ujian. Enggak mesti sih aku tangiku kadang ya jam 09.00. Kadang ya jam 5 isuk, kadang ya jam 7, enggak mesti tergantung awak fit dan enggaknya. Tapi kadang-kadang oke okay, enggak fit. Karena lak bengi mesti melek main chip. Main chip kadang ya dolanan las. Ini dengaran guys isa-isane oke okay, mentah mah ya. Isa-isaanmu dengerin oke men. Aku isa-isa lara ruwes sih. Iya sebenernya guys isa-isaan wong lanang sing ini gila korah-korah ya. Korah-korah ini gila. Anak-anak apa jenara nih Glow TV jam 6 pagi wis nonton TV, guys. Oh ya, tadi malam nganu, guys ya. Tadi malam melihat sejenak kontennya Yahya terakhir tadi malam upload jam 11 kalau enggak jam tengah 12 ya. Itu memang kayak persis kayak sosok penampakan ya di rumahnya Mbah Ni. Tapi ya hanya kayak berkabut putih ya. Kayak berkabut putih. Cuman ya tergantung jenengan sedoyo lah mau apa namanya itu mau nyebut itu apa itu ya, karena saya sendiri ya kayak seberapa tidak paham apa ya. Wah bermangan kalau misalnya saya kapan nih harusnya potongan tanya potong deh kalau apa lupa sebablas kalau mau. Tergantung jenengan yang menanggapi, guys ya. Ya, kalau menurutku sih itu kayak kabut asap putih. Tapi belum jelas itu apa. Itu loh, guys. Kora-korane wok aja sih, guys. Sambil nembane lho, guys. Biasanya aku kan tak urai. Ini
Jadi tadi malam si Yahya langsung inbox saya. Woi, kok aneh ada penampakan. Dianya bilang seperti itu. Penampakan apa? Coba kamu upload di YouTube biar saya bisa melihat. Tapi emang benar kayak sedikit ada bayangan putih ya. Cuman enggak lama, hanya berapa detik gitu loh. Hanya berapa detik terlihat bayangan-bayangan. Trayo mah kaya opo lho rumah sang iki. Tapi enggak ketok nampak tenan ning ora. Kayak teluk tok kebul. Suara apa? Kurang. Gak besok anu guys ya, gak besok masak. Aku tak ita. Jadi jam segini sudah pada sarapan, tentunya pakai sayur apa adanya. Intinya sudah pada kenyang. Kedua anak saya juga sudah kenyang semua. Aku lara isa-isa lara sep gak marem. Tenan guys, biasanya jam segini aku sembuh neng di barane. Mbuh neng gal, mbuh neng beri omah. Cuman iki tak sempet neng omah bisa ngono lho guys. Mabirnya kayaknya ngendi mah, Mbak? Dur kene. Aku ki ya biasane nyuwangi torah-torah, guys. Berhubung iki mumpung sok bolong sok bener. Biasane ya mau aku.
Sop. Ini gas dari dan awet. Lapu juga. Ya. Cuma lap ya. Nggak sekolah tuh ya, Pak. Hah? Oke, guys, sudah bersih semua, sudah selesai ya. Jadi pengerjaan korak-korak ini wah gampang banget. Dan sekarang istri saya lagi masak nih. Ini saya terong ya. Ini saya terong nih, ada tempe nih, guys. Ada tempe ya nih, terus ini ada kacang ini, terus ini ada tahu tentunya nih, tahu, terus ini ada terongnya ini nih, ini terong ya, terus ini ada hijau-hijauan kulupan apa sih nih, apa ini kertas Belanda, kertas Belanda. Jadi nanti diaduk jadi satu ya, tentunya seperti itu, kemungkinan saya nggak tahu. Wes ngono ae guys, selamat pagi ya. Iki aku arep tak megali liyane, aku juga punya tugas. Ini iki aku arep anu, ojengane. Arep benakne lasku, mambengi lasku. Panggil lembur rada error. Jadi iki aku arep dari dhisik di sebelah. Oke. Okay? Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.